Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, kali ini saya berada di rest area Rinjani Kebun Teh Sandiasan yang berlokasi di Jalan Parakan nomor 177 Banjaran Sandiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Oke teman-teman, kita lanjut jalan-jalannya ya. Di sini suasananya cukup bagus, pemandangan pun tak kalah dari wisata kebun teh lainnya. Tapi sebelum video lebih jauh, alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya dulu bagi yang belum berlangganan atau yang baru menonton video-video dari channel ini. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Barangkali video ini bisa bermanfaat untuk kalian tonton. Di kebun teh Rinjani Banjaran atau Sandiasan ini, kalau untuk sekedar jalan-jalan sudah cukup bagus. Apalagi lokasi ini ada di seberang jalan raya. Jadi kalau kalian lewat jalan daerah Wonosobo atau dari kalian ada yang perjalanan jauh melewati daerah ini, kalian bisa beristirahat di rest area Rinjani ini. Nah, nanti kalian bisa pesan makanan dan minuman yang ada di warung-warung lokasi rest area Rinjani. Di kebun teh ini sudah cukup luas buat mengisi liburan atau sekedar melepas lelah saat kalian dari perjalanan jauh yang melewati rest area Rinjani ini. Untuk jembatan selfie-nya juga cukup panjang biar kalian bisa memanjakan diri mengambil gambar dari sudut yang kalian cocok. Oh ya teman-teman, buat kalian-kalian yang membutuhkan jasa transportasi atau charter mobil daerah Banjarnegara dan sekitarnya, bisa hubungi saya lewat Facebook Ano Yulian atau IG Ano Yulian juga. Untuk masuk ke jembatan bambu atau jembatan selfie ini, kalian cukup dikenakan biaya Rp7.000 per orang. Selain tempatnya yang sejuk, di kebun teh Rinjani ini pemandangannya juga bagus. Apalagi saat pegunungan nampak di sekitarnya. Nah, seperti ini lokasi rest area Rinjani. Di sini juga tersedia banyak warung untuk kalian yang memang mau istirahat menikmati makan dan minum di lokasi tersebut. Thank you.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalannya ya. Saya kembali ke mobil dan waktunya pulang. Sekali lagi jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah banyak mendukung atau mensupport channel ini. Mudah-mudahan kerja keras kita semua akan membawa hasil seperti apa yang diharapkan. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.